ada yang cukup tinggi karena memang penginapan itu berada di belakang terdepan yang dekat dengan pasien. Jadi resiko tertinggi memang ada pada nakes itu. Kita doakan, kita bantu, dan terima kasih pada semua nakes yang telah bekerja berjuang selama ini, terlebih juga bagi keluarganya selama ini ditinggalkan hari-hari oleh orang tuanya, suaminya, istrinya bekerja menjaga, melayani. Coba diteliti, angka ini salah satunya disebabkan memang tes PCR kita tinggi ya. Pekan terakhir sudah mencapai 211.920. Itu artinya sudah 21 kali lebih besar dari standar yang diminta oleh WHO. Ingin menyelesaikan masalah, caranya seperti yang sering kami sampaikan, ketahui ya kan identitas daripada masalah itu sendiri, titik-titik penyebarannya, identifikasi masalahnya dengan cara testing. Semakin banyak testing, semakin mengetahui kita di mana titik-titik penyebaran. Dengan demikian kita bisa melakukan kontak tracing dan pada akhirnya kita melaksanakan yang namanya treatment. Inilah cara yang paling baik ya, sesuai dengan standar yang diminta oleh WHO, itu kita laksanakan.